Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama untuk menimba ilmu pada hari ini. Hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 6 bidang Al-Quran. Tajuk yang akan Ustazah mengajar pada hari ini ialah bahagian tajwid, iaitu tajuk Idgham Ma'al Ghunnah. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam Tahun 6 muka surat 35. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita. Objektif yang pertama ialah murid dapat membaca ayat yang mengandungi hukum idgham ma'al ghunnah. Dan objektif yang kedua pula, murid dapat mengenal pasti hukum idgham ma'al ghunnah dengan betul. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita lihat pengertian idgham ma'al ghunnah. Apa yang dimaksudkan dengan hukum idgham ma'al ghunnah ini? Idgham ma'al ghunnah bermaksud apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan empat huruf berikut, iaitu ya, waw, mim dan nun. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat cara bacaan bagi hukum idgham ma'al ghunnah. Cara bacaannya adalah dengan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf ya, waw, mim atau nun beserta dengun dengan kadar 2 harakat. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, seterusnya mari bersama Ustazah kita lihat contoh hukum idgham ma'al ghunnah ini. Cuba murid-murid semua perhatikan contoh yang pertama ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Amilatun nasibah. Cara bacaan kalimah tadi adalah dengan memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf nun berserta dengun dengan kadar 2 harakat. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan contoh yang kedua ini pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Okey, contoh berikut adalah tanwin bertemu dengan huruf waw, yang mana kita mestilah memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf waw dengan bacaan dengun kadar 2 harakat. Seterusnya perhatikan contoh yang ketiga ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yang mana contoh tadi kita mestilah memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf ya beserta dengun dengan kadar 2 harakat. Dan contoh yang keempat ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Contoh tadi, murid-murid perhatikan ya, yang mana nun mati bertemu dengan huruf nun, yang mana kita mestilah memasukkan bunyi nun mati itu ke dalam huruf nun dengan bacaan dengun kadar 2 harakat. Untuk lebih jelas lagi, murid-murid boleh perhatikan contoh yang Ustazah senaraikan ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wallahu min waraihim muhit.
Wujuhun yawma'izin na'imah wa yasarifuhu amman yasha' fi jidiha hablum mim masad. Baiklah murid-murid, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk hukum tajwid idgham ma'al ghunnah. Ustazah harap murid-murid semua dapat faham dengan jelas apa yang telah kita belajar pada hari ini. Ustazah harap apa yang Ustazah kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Jangan lupa tahu, seperti biasa di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan latihan kuis berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.